1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, khususnya petani naga. Jumpa lagi di channel Rangkamang. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi video atau sesuatu yang mungkin sahabat tunggu-tunggu ya selama ini, yaitu bagaimana agar buah naganya berbuah lebat. Atau sahabat ingin tahu pupuk apa yang membuat buah naga berbuah lebat. Nah oke sahabat, pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan ya, tapi saya tidak akan berbagi atau mengupload cara pemupukannya karena sudah saya upload pada video sebelumnya. Saya akan langsung saja berbagi pupuk apa atau pupuk agar buah naga berbuah lebat. Oke sahabat, sebelum saya kasih tahu atau sebelum saya kasih rahasia atau bocorannya, mari kita lihat seperti apa keadaan buah naga saya. Oke sahabat, ini dia keadaan buah naga saya. Ini juga sudah ada penampakan bakal buah. Bakal buah baru sudah mulai bermunculan nih sahabat. Oke sahabat, nih lihat calon buah atau bunga naga yang bakal mekar. Ini dia. Oke sahabat, jadi pupuk yang saya gunakan agar buah naga berbuah lebat ada 10 macam pupuk. Jadi pupuknya murah atau mudah didapatkan. Sahabat bisa cari atau temukan di kios-kios pupuk terdekat. Ini adalah salah satu keuntungan dari pupuk yang saya gunakan sekarang ini. Sebelumnya sahabat, pupuk ini sudah saya aplikasikan 3 kali atau sudah 3 bulan. Ini mau aplikasi yang keempat ataupun yang bulan keempat ya sahabat. Jadi hasilnya seperti yang sahabat lihat tadi. Ini nanti sahabat, kalau sahabat kali-kalikan atau banding-bandingkan, keuntungannya selain mudah didapatkan, yang kedua harganya murah. Harganya murah ya sahabat. Biasanya saya beli atau menggunakan seperti NPK Winner, itu per kilonya, 1 kilonya 11.000. Jadi kalau pupuk yang saya pergunakan sekarang ini, kalau dihitung hanya separuh dari harga pupuk yang saya gunakan sebelumnya. Jadi sebelumnya saya juga sudah banyak menggunakan pupuk ya, seperti NPK, seperti Polska Plus, NPK Mutiara, NPK Booster, NPK Caping Tani dan lain sebagainya sahabat. Jadi dibandingkan pupuk yang saya gunakan sebelumnya, pupuknya bagus juga, cuman hasilnya tidak seperti ini dan harganya lebih tinggi dari yang saya gunakan sekarang. Jadi salah satu keuntungannya yang saya gunakan sekarang, harganya murah, mudah didapatkan, dan buah naganya alhamdulillah berbuah lebat. Oke sahabat, pupuk apa yang saya pergunakan ada 10 macam. Yang pertama, kita hitung dari yang paling mahal ya sahabat. Ini di setiap daerah mungkin harganya berlain atau bermacam-macam, tidak sama. Di daerah saya mungkin sedikit murah. Yang pertama, pupuk Karate Plus Boroni. Ini adalah pupuk kalsium ya sahabat. Harga di tempat saya atau di daerah saya per kilonya 8.500.
Yang kedua, pupuk KCL, pupuk kalium. Di daerah saya harganya per kilo 7.000. Yang ketiga, pupuk fosfat Belarusia. Harganya per kilo di daerah saya Rp6.000. Yang keempat, pupuk CMP36 atau pupuk fosfat. Harganya Rp5.000 per kilo. Pupuk yang kelima, sahabat, saya gunakan pupuk magnesium biru atau bola dunia. Harganya Rp4.000 per kilo. Pupuk yang keenam, saya gunakan pupuk Ponska. Ini pupuk NPK ya sahabat, Ponska. Harganya Rp4.000 per kilo. Yang ketujuh, pupuk Fertifos. Ini pupuk kalsium dan pupuk fosfat. Harganya Rp4.000 per kilo. Yang kedelapan, pupuk Kanipos. Ini juga pupuk kalsium ya sahabat. Di daerah saya harganya Rp4.000. Yang kesembilan, pupuk SP36. Harganya Rp3.000 per kilo. Ini pupuk fosfat juga sahabat. Yang kesepuluh, pupuk ZA merah. ZA merah ini pupuk nitrogen ya sahabat. Harganya Rp2.500 per kilo. Oke sahabat, itulah pupuknya. Jadi sebelum sahabat aplikasikan, terlebih dahulu sedapat mungkin ya, ketika sahabat mau melakukan pemupukan, baru diaduk atau semuanya dicampur, diaduk-aduk sampai rata, baru diaplikasikan ke pohon naganya. Jadi saya di sini pengaplikasiannya 2 sampai 3 on per tiang naga. Ya tergantung umur naga juga. Kalau umurnya masih muda, itu mungkin 2 on atau 2 on setengah. Tapi kalau yang pelepahnya sudah banyak, mungkin sampai 3 on per batang per tiang. Oke sahabat, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sahabat like, share dan komentarnya. Semoga video ini terus berkembang. Dan terima kasih buat sahabat semua yang telah singgah di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.